semua. Okey, hari ini jom masak masak lemak udang bersama rebung dengan Cik Narus. Okey, mula-mula kita masukkan cili api dan kunyit yang kita dah tumbuk halus. Kita masukkan juga serai yang dah kita titik. Kemudian kita masukkan santan secukupnya. Hidupkan api tu, api dapur tu hidupkan. Kemudian kita kacau. Kacau biar dia rata. Biarlah dia sampai dah hampir nak mendidih. Kita masukkan pula rebung. Kita kacau lagi. Kalau masak lemak ni mesti selalu kacau. Kalau tidak nanti dia punya santan akan pecah. Akan ada kepala, tak sedap dah. So bila kuah tu dah mendidih, masukkan pula udang. Terpulanglah nak pakai udang apa, udang biasa ke ataupun udang gala. Kacau lagi. Last sekali bila dah semua dah sebati, udang pun dah masak, masukkan garam dan siapa yang suka sebut perasa boleh juga. Okey, dah siap.